Kita balik ke sukan bola sepak. Skuad Harimau Malaya perlu membuktikan sesuatu kepada seluruh peminat bola sepak negara apabila turun beraksi dalam Siri Persahabatan Tiga Negara FAS 2022 yang akan bermula di Singapura minggu ini. Pemain sayap lincah Muhammad Faisal Abdul Halim berkata prestasi yang dipamerkan dalam peluang tersebut sudah pasti menjadi penanda aras penting buat skuad kebangsaan sebelum mengharungi pusing ketiga kelaikan Piala Asia 2023 pada Jun depan. Dalam dua aksi persahabatan antarabangsa tier 1 itu, Malaysia dijadual menentang Filipina pada Rabu ini sebelum bertemu tuan rumah Singapura pada 26 Mac kemudian. Kalau dalam dua perlawanan friendly ini, kalau kita tak boleh membuktikan pasukan kita terbaik, macam mana kita nak lawan di Asia Cup nanti? Kita nak lawan yang Bahrain, dengan apa, Turkmenistan. So Bangladesh memang lagi bagus pada Filipina dengan Singapura kan? So kalau kita dengan Singapura pun, Filipina pun kita tak dapat saing, macam saya cakap, macam mana kita nak bersaing dalam Asia Cup nanti? Ya? Pemain Terengganu FC berusia 24 tahun itu turut bersetuju dengan Ketua Jurulatih Baharu Kim Pan-gun yang menyifatkan pemain negara sebenarnya memiliki kualiti tersendiri namun kurang keyakinan diri. Bukan kita ni tak ada skill untuk main, bukan kita tak ada keupayaan untuk berlawan dengan tim-tim lain. Cuma kita tak ada dapat satu, orang kata, semangat kesukanan yang betul diterapkan. Sekarang ni bila datang Coach Kim, kita dapat satu teamwork yang lebih baik, yang lebih mantap. Pada saya, memang perubahan akan berlaku yang saya boleh katakan, dan corak permainan akan berubah, yang kita akan lebih agresif lah, itulah. Selepas menentang Filipina dan Singapura, skuad negara akan menamatkan siri persahabatan itu dengan kelab tempatan Albirex Niigata FC pada 28 Mac ini. Sesi latihan pagi tadi merupakan yang terakhir sebelum mereka berlepas esok.